Bumi merupakan sebuah planet yang terletak di zon Goldilocks atau zon yang boleh dihuni. Wabak yang berlaku kini telah memperlihatkan pengurangan kesan rumah hijau kepada bumi. Perintah Kawalan Pergerakan dan Darurat di kebanyakan negara menyebabkan kadar nitrogen oksida, karbon monoksida dan karbon dioksida jatuh ke paras yang lebih baik. Di Malaysia, analisis terhadap parameter pencemaran udara utama iaitu nitrogen dioxide, sulfur dioxide, karbon monoksida dan habuk halus bersaiz diameter bawah 2.5 mikron yang dicerap di 65 stesen mencerap bahan cemar udara turut menunjukkan penurunan antara 26% hingga 70%. Kebanyakan sumber pencemaran ini berpunca dari manusia seperti asap daripada kenderaan dan kilang, serta penggunaan penyembur aerosol dan sesetengah peti sejuk dan pendingin hawa yang membebaskan CFC. Planet Zuhrah merupakan planet kedua dari matahari dengan jarak sebanyak 108 juta kilometer. Kira-kira 2/3 permukaan Zuhrah diliputi oleh dataran rata dan ribuan gunung berapi, beberapa di antaranya masih aktif hari ini. Dengan ukiran aliran lava terusan berliku yang panjangnya lebih dari 5,000 kilometer, lebih panjang berbanding planet lain. Atmosfera Zuhrah sebahagian besarnya terdiri daripada karbon dioksida. Ia juga merangkumi sejumlah kecil nitrogen dan awan asid sulfurik. Udara Zuhrah sangat padat sehinggakan sisa gas nitrogen adalah 4 kali jumlah yang dijumpai di bumi, walaupun nitrogen membentuk lebih dari 3/4 atmosfera daratan. Komposisi ini menyebabkan kesan rumah hijau yang memanaskan planet ini jauh lebih panas daripada permukaan utarik, walaupun Zuhrah terletak lebih jauh dari matahari. Lokasi Zuhrah lebih dekat dengan matahari daripada bumi dan kesan rumah hijau yang melampau meningkatkan suhu di permukaan hingga hampir 462 darjah Celsius dan tekanan atmosfera 90 kali daripada bumi, menjadikan kehidupan berasaskan air seperti yang kita tahu tak mungkin wujud di planet ini. Walaupun ukuran Zuhrah dan bumi serupa, seseorang yang berdiri di atas tanah di Zuhrah akan mengalami tekanan udara sekitar 90 kali lebih berat daripada atmosfera bumi. Tekanan ini menyamai penyelam yang menyelam 3,000 kaki di bawah lautan. Komposisi gas di dalam planet itu adalah karbon dioksida sebanyak 96%, nitrogen 3.5% dan gas seperti karbon monoksida, argon, sulfur dioksida dan wap air yang kurang daripada 1%. Jika bumi mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan putaran, putaran planet neraka ini jauh lebih perlahan, iaitu sehari di Zuhrah bersamaan 243 hari bumi. Sementara setahun di Zuhrah lebih pendek dari bumi, iaitu 224.7 hari. Kelajuan angin sekitar 360 km sejam menjadikan awan Zuhrah sentiasa bergerak. Walaupun planet berputar perlahan, hanya sekali setiap 243 hari bumi, awan berputar di sekitar atmosfera planet setiap 4 hari. Tetapi kelajuan angin turun lebih dekat ke permukaan di mana mereka hanya bergerak beberapa batu per jam. Di bumi, musim berubah berdasarkan kemiringan planet. Apabila hemisfera lebih dekat dengan matahari, ia mengalami suhu yang lebih panas. Tetapi di Zuhrah, sebahagian besar haba matahari gagal menerobos suasana yang tebal. Oleh itu, planet ini bukan sahaja tidak mengalami perubahan suhu yang ketara sepanjang tahun, ia juga menjadikan keadaan tetap berterusan dari malam ke siang. Awan Zuhrah kelihatan putih atau kuning terang, tidak seperti Mushtari atau Zuhal. Tidak ada jalur atau ribut yang dapat dilihat dengan mata kasar. Terdapat lebih banyak gunung berapi di Zuhrah berbanding planet lain di sistem suria. Ahli astronomi mengetahui lebih dari 1,600 gunung berapi di permukaannya. Tetapi ada kemungkinan lebih banyak lagi yang terlalu kecil untuk dilihat. Para saintis berpendapat sebahagian besar tidak aktif walaupun segelintir masih aktif. Dari semua planet sistem suria, Zuhrah boleh dikatakan kembar bumi. Kedua-dua hampir sama saiznya dan komposisinya juga hampir sama dengan bumi. Orbit Zuhrah juga paling dekat dengan bumi dari mana-mana planet sistem suria. Kedua-duanya mempunyai permukaan yang agak muda dan keduanya memiliki atmosfera tebal dengan awan. Namun awan planet ini terdiri daripada asid sulfurik beracun. Zuhrah mempunyai gunung berapi perisai, aliran lava yang meluas dan beberapa gunung berapi yang memiliki struktur sedikit aneh, melebihi mana-mana planet di sistem solar. Gunung berapi ini berdiameter hingga 15 km dan tingginya kurang dari 1 km dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi yang terbentuk di bumi. Mount Mons adalah gunung berapi perisai besar. Ia adalah gunung berapi tertinggi di planet Zuhrah. Ia setinggi 8 km, mendatar 5 km. Kawasan di permukaan Zuhrah merupakan sangat kering. Semasa sedang berevolusi, sinar ultraviolet dari matahari menguap air dengan cepat, menjadikan planet ini dalam keadaan lembur yang berpanjangan. Tidak ada air cair di permukaannya hari ini kerana panas terik yang disebabkan oleh atmosferanya yang sarat dengan ozon menyebabkan air mendidih. Walaupun Zuhrah bukan merupakan planet terbesar dari sistem suria, jaraknya dengan bumi menjadikannya planet paling terang di langit. Ia juga merupakan objek kedua paling terang di langit selepas bulan.
Perbezaan ketara antara planet Bumi dengan Zuhrah sepatutnya dijadikan satu iktibar di mana manusia dapat hidup di planet yang mampu pulih dengan sendiri berbanding planet seperti Zuhrah di mana ia mengalami keadaan panas yang berterusan. Dengan pandemik yang sedang berlaku kini, kadar pencemaran dikurangkan dan udara di Bumi semakin bersih. Langit di planet kita semakin membiru sejak berlakunya perintah berkurung sejagat. Sebenarnya, langit kita bukanlah berwarna biru. Kita melihat langit sebagai warna biru adalah kerana molekul di udara menyebarkan cahaya yang menyerap sebahagian besar kadar gelombang cahaya kecuali biru. Warna biru menyerap lebih banyak kerana ia bergerak pada kadar gelombang kecil dan pendek. Warna sebenar langit adalah berwarna ungu. Sebab yang sama juga kita melihat cahaya matahari yang terbenam sebagai warna merah kerana konsep yang sama. Sama-samalah kita menjaga alam sekitar dan mensyukuri nikmat yang ada.